Buka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan kelas terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas uh, mata kuliah ekonometrika, kode mata kuliah ESPA 4312 dengan topik regresi dan variasinya. Uh, Pemirsa, uh, mungkin di antara berbagai uh, topik ekonometrika yang selalu sering kita dengar dan juga sangat populer untuk digunakan adalah terkait dengan uh, regresi nah pertama kita bahas ya sebenarnya CLR atau classical linear regression ini makanya sebenarnya klasik ya karena ini model yang sangat simpel kita sebut juga linear karena memang tadi produknya kita uh, sederhanakan menjadi linear uh, parameter linear terhadap uh, apa variabel nah uh, kita sering banyak mendengar regresi regresi sebenarnya apa sih tujuannya kita melakukan regresi ini ya yeah kembali kita uji teori ekonomi kita uji dengan data ya kita mengasahkan koefisien atau parameter nah parameter inilah yang kemudian akan menjadi ujung tombak di dalam regresi karena seberapa besar kuat hubungan antara variabel independen dan dan dependen ini akan kita dapatkan di dalam apa regresi jadi pertama regresi menduga hubungan antara variabel tadi ya. Jadi bagaimana hubungan X dengan Y? Bagaimana hubungan pendapatan dengan uh, konsumsi ya dan sebagainya. Yang kedua, regresi ini sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk tujuan forecasting. Jadi kalau kita menggunakan data aktual, kemudian kita masuk ke dalam coefficient dan kita bisa uh, apa? Duga kira-kira tiga -kira tahun, 4 tahun ke depan seperti apa. Kalau kita gunakan tentu saja regresi yang didasarkan pada data urut waktu atau time series. Kedua, eh, yang menjadi catatan juga di sini adalah kenapa kita gunakan kata-kata linear? Ya, ini juga perlu perhatian betul karena jangan sampai terjebak kepada persamaannya bentuknya linear. Ya. Eh, teori ekonomi bisa saja tidak linear, ya, karena eh, model Cobb-Douglas tidak linear, bisa saja bentuknya eh, apa eh, sigmoid atau apapun juga, tapi bisa kita transformasikan ke dalam bentuk linear persamaannya nah kata-kata linear di sini ini sekali lagi menunjukkan bahwa keberadaan parameter itu di dalam regresi bersifat linear terhadap uh, variabel x dan variabel y tadi ya jadi bukan bentuk persamaannya linear ya ini perlu uh, apa, uh, menjadi perhatian kita jadi jangan kata-kata linear diterjemahkan seolah hanya persamaannya linear Persamaannya bisa linear uh, bisa tidak linear bisa bentuk apa saja transformasi linear itu akan menghasilkan regresi seperti biasa saja tapi yang penting adalah keberadaan parameter tadi, keberadaan beta tadi itu linear terhadap variabel. Ya. Nah, bentuk-bentuk eh, classical linear regression ini macam-macam, jadi bisa linear seperti a sama dengan P, b, plus x, dan seterusnya, atau a, y sama dengan a plus bx, itu linear atau reciprocal, jadi bisa eh, satu persekian bisa juga ya log x ditambah. A ditambah B1 log y, dan seterusnya, jadi macam-macam bentuknya. Tapi, eh, tadi kita katakan bahwa keberadaan parameter tadi itu adalah linear terhadap eh, variabel. Nah, eh, lalu di dalam teori ekonomi apa sebetulnya yang yang bisa kita gunakan untuk menguji bentuk-bentuk eh, CLR ini atau Classical Linear regression? Kita bisa saja bicara teori permintaan bahwa eh, Kenaikan harga itu akan mengurai permintaan terhadap uh, produk tertentu, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa uji dengan regresi linier, bagaimana uh, harga naik terhadap jumlah yang uh, diminta. No coefficient dari uh, uh, harga tadi akan menentukan seberapa besar uh, perubahan dari permintaan terhadap perubahan harga, atau pada model penawaran, ya, seberapa besar perubahan harga akan mengubah uh, penawaran terhadap suatu barang di dalam fungsi produksi juga kita bisa temukan bagaimana input uh, produksi kita gunakan apakah tenaga kerja atau modal itu akan berpengaruh terhadap produksi dan seberapa besar pengaruh ini parameter dari regresi juga akan menentukan uh, besaran tadi fungsi biaya juga begitu di dalam ekonomi makro kita mengenal juga kurva Phillips antara uh, apa pengangguran dan uh, inflasi jadi ini uh, berbagai hal yang uh, bisa kita gunakan untuk uh, apa membangun model model ekonometrika di dalam uh, bentuk regresi sederhana tadi. Nah, um, saya mencoba memahami ini dalam uh, bentuk yang berbeda karena orang sering rumit memahami regresi dengan persamaan-persamaan matematik ya. Saya mencoba menggambarkan dalam diagram sedang balentine diagram. Ya, apa itu balentine diagram? Uh, kita lihat misalnya sebelah kiri uh, dari uh, apa? Uh, Venn diagram atau balentine diagram tadi. Di situ ada lingkaran kuning, ya, sebenarnya yellow yellow, uh, yang kita mewakili variabel Y di sana, dan ada lingkaran X atau lingkaran biru yang kita anggap mewakili uh, X. Jadi lingkarannya itu menggambarkan keragaman uh, pada variabel Y atau variabel dependent, sementara X dan Z itu mewakili keragaman pada variabel independent, X dan Z. Kita lihat sebelah kiri dulu, jadi kalau kita lihat, kita regresikan Y terhadap X, ya lingkaran kuning dengan lingkaran biru maka sebetulnya keragaman tadi dapat dijelaskan oleh irisan dari lingkaran area yang sebenarnya saya kasih tanda blue tadi situ atau lingkaran irisan yang saya beri tanda warna blue. Nah, kita lihat di situ bagaimana dua gambar tadi berhimpitan bahwa keragaman dari Y itu dapat dijelaskan keragaman dari X lewat irisan daerah biru tadi. Apa intinya bahwa semakin besar wilayah yang irisan tadi itu makin banyak informasi yang kita gunakan Uh, untuk menduga uh, apa keragaman dari y terhadap keragaman x. Ini kalau kita lihat dua variabel, uh, masalah akan menjadi kompleks kemudian atau akan menjadi uh, apa, uh, sedikit perlu pemahaman yang lebih rinci ketika kita bicara lebih dari dua variabel. Misalnya y dengan x dan y dengan z. Ya. Jadi kalau kita regresikan y dengan x, maka kita akan kita uh, apa, gambar sebelah kanan. Kalau kita meregresikan Y dengan X saja, maka area blue dan area red yang akan kita gunakan informasinya untuk menduga koefisien beta ya, koefisien parameter beta X tadi. Karena regresinya Y dengan X, maka dari area blue dan red akan kita gunakan. Sebaliknya kalau kita regresikan Y dengan Z saja, maka itu wilayah green dan wilayah red akan digunakan. Nah, ada daerah yang tidak ter pakai di situ atau ada yang uh, missing itu darah orange ya. Nah, ini yang kemudian uh, apa informasi ini tidak bisa kita gunakan karena ada interaksi dari dua variabel. Nah, bisa saja di dalam regresi kita mengenal darah uh, Z dan X tadi saling berhubungan uh, karena ada interaksi di dalam diagram Balantin tadi yang uh, areanya berhimpitan, itu area red dan orange. Nah, ini di dalam bahasa regresi sering kita sebut sebagai kolinearitas antara X dan Z. Dan itu salah satu asumsi yang tidak boleh uh, terjadi sebenarnya dalam regresi nanti. Sehingga kenapa perlu memahami Valentin uh, diagram ini? Karena pasti tidak semua informasi itu kita gunakan di situ. Kedua informasi antara X dan Z juga bisa saling berkolinearitas yang sebetulnya akan mengganggu asumsi-asumsi di dalam uh, regresi sederhana nah sehingga dengan demikian uh, kita perlu memahami prinsip-prinsip uh, asumsi di dalam uh, linear regresi mungkin kita sudah banyak mendengar ya bagaimana asumsi-asumsi itu dibangun tapi paling tidak ada lima hal yang uh, perlu kita perhatikan pertama tadi kita kan bawa kata-kata linear uh, itu menunjukkan bahwa hubungan antara x dengan yang, uh, coefficient betanya atau parameter itu bersifat linear ya bukan persamaannya linear jadi Keberadaan beta tadi terhadap x 1 x 2 dan seterusnya itu bersifat linear. Lalu bagaimana kalau tidak? Ya kita katakan itu wrong regression atau uh, regresi yang salah. Yang kedua bisa saja bahwa itu adalah non-linear uh, regression, ya. Atau tadi kita bisa fungsi beta itu bisa berubah-berubah. Asumsi yang kedua yang juga sering uh, di, apa, uh, digunakan di dalam classical regresi adalah menyangkut nilai harapan dari gangguan tadi itu uh, sama dengan nol ya, karena kita bergerak pada sebera normal. Kemudian kalau anda baca di buku teks juga ad, ada sebutan homoskedastisity ya karena ini kita anggap bahwa error term tadi itu bergerak pada varian yang sama jadi kalau kita plotkan kurvanya dia tidak akan terlalu apa melebar Sebab kalau tidak kita menak apa sebenarnya heteroskedasticity di mana bentuknya seperti apa kon uh, kon itu seperti corong ice krim itu ya jadi dia makin melebar uh, keluar atau makin menyempit ya itu terjadi namanya heteroskedasticity kemudian juga ada asumsi yang keempat uh, bahwa variabel independen ini kita harus tetap dalam sampel ulang jadi kalau kita lakukan sampel berulang-ulang itu uh, tidak banyak berubah di sana. Bapak kalau tidak maka terjadinya my autocorrelation ya terjadi pelanggaran pelanggaran di sana yang nanti kita bahas detail di dalam kuliah yang lain. Nah kemudian yang kelima juga tadi tidak boleh terjadi multicollinearity karena kalau tidak kalau terjadi ini akan mengganggu juga tadi wilayah di dalam diagram Balentin tadi yang ada daerah yang uh, apa x dan z itu saling uh, berhimpitan satu sama lain yang sebetulnya sudah sudah tidak independen lagi satu sama lain ya kebab namanya independen bahwa x dan z itu harusnya tidak boleh saling mempengaruhi. Uh, nah uh, jadi kalau saya buatkan dalam table uh, mungkin uh, seperti ini ya kalau di sebelah kiri itu ada asumsi-asumsi harus dibangun Kemudian bentuk bivariat itu adalah kira-kira kalau uh, dua variabel uh, seperti itu, di kolom yang keempat itu kalau kita bicara multivariat nah kalau multivariat karena uh, dia sifatnya uh, vektor maupun juga matriks maka notasinya agak berbeda jadi kalau bivariat saya gunakan y kecil dan x kecil kalau multivariat kita gunakan y besar dan x besar karena menunjukkan matriks maka notasinya pun berbeda supaya matriksnya itu tidak uh, apa salah ya sehingga kalau di sebelah kiri b 1 kali x 1 di sebelah kanan multivariat x kali b itu karena xnya di sana adalah Uh, sifatnya vektor atau matriks uh, dan beta adalah uh, vektor koefisien, sehingga di dalam matriks harus ada namanya conformity ya ukuran matriksnya itu dimensinya harus sama jadi kan notasnya agak berbeda lalu uh, kolom terakhir menggambarkan kurang lebih uh, pelanggaran pelanggaran yang terjadi uh, konsekuensinya apa di situ jadi seperti yang saya jelaskan Uh, kalau di sebelah kiri tidak dipenuhi asumsinya, maka terjadi pelanggaran di sebelah kanan. Ya. Jadi uh, kurang lebih seperti itu. Nanti uh, Anda bisa baca detail uh, di textbook. Nah ini gambar kurang lebih uh, perbedaan antara homoscedasticity. Asumsi regresi linear dibangun adalah kurva sebelah kiri. Bahwa dia homoscedasticity, error term itu bergerak pada uh, varian yang sama. Ya sebelah kanan bentuknya seperti apa trompet begitu itu menunjukkan adanya heteroskedasticity di mana error term itu variannya tidak sama. Ya kemudian juga di sebelah kanan menggambarkan terjadinya autokorelasi di sana, ya, di mana uh, data yang berikutnya itu banyak dipengaruhi oleh gangguan uh, atau error berikutnya banyak dipengaruhi oleh gangguan uh, error sebelumnya. Nah, uh, prinsip di dalam regresi linier sebetulnya tadi sudah kita jelaskan bagaimana menjelaskan uh, error atau residual. Ya, dia, itu selisih antara data aktual dengan uh, pendugaan, kemudian kita menduga slope di situ. Ya, tidak lain adalah selisih uh, y dengan x, atau jarak y terhadap x. Nah, dalam bahasa ekonomi ini penting karena kemudian akan menggambarkan elastisitas akan menggambarkan responsiveness terhadap uh, variable X terhadap Y dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau kita zoom ya uh, di dalam uh, regresi linear akan terjadi seperti itu, di mana uh, yang hitam itu adalah data aktual atau observation, sementara yang merah itu adalah prediksi dari Y. Nah, jarak semakin kecil jarak ini tentu saja semakin bagus namanya good fit. Makanya di dalam regresi disebut dengan uh, tadi uh, apa uh, error square atau square uh, jumlah kuadrat terkecil karena tadi bagaimana semakin kecil jarak ini semakin bagus uh, regresi itu ya jadi kita gambarkan seperti itu uh, uh, titik antara merah dan kuning uh, sorry merah dan hitam itu menggambarkan uh, seberapa besar uh, jarak pendugaan dengan data aktual di sana nah. Uh, mungkin detail yang Anda bisa baca di textbook tapi yang uh, penting kita lihat adalah bagaimana menerjemahkan hasil-hasil uh, dari regresi yang sering kita uh, bingung gitu ya bagaimana menerjemahkannya ini. Uh, ini beberapa uh, angka yang biasanya muncul dalam uh, regresi linier ya Jadi kalau kita lihat misalnya model uh, angle curve itu yang model antara pengeluaran dan juga uh, ya expenditure dengan uh, pendapatan. Um, misalnya terlihat di persamaan itu menghasilkan Y tudung sama 0,17 sekian ditambah 0,14 sekian. Nah, apa artinya itu sebetulnya ya? Jadi 0,14 tadi adalah beta atau beta 1 atau beta 2 terserah Anda gunakan. Kalau beta 0-nya adalah ya coffee konstanta, maka berikutnya adalah beta 1. Ini akan menggambarkan koefisien pendapatan tadi ya. Jadi kalau kita lihat uh, uh, di hasil itu uh, Bagaimana besaran koefisien ini, uh, sekian ratus atau sekian dolar kenaikan pendapatan akan mempengaruhi berapa pengeluaran terhadap kesehatan, itu juga koefisien tadi. Ya. Nah di dalam hasil regresi biasanya ditampilkan ada namanya test statistik atau UGT uh, dengan angka di dalam kurung, di bawahnya kemudian sering disampaikan juga nilai p value ya, yang biasa umum digunakan, kemudian diikuti dengan tadi ada R kuadrat di situ yang kita lihat di sini 98 artinya... Uh, variasi uh, keragaman di dalam y itu bisa dijelaskan 98% terhadap variasi keragaman di uh, x ya. DF adalah derajat bebas, F adalah uji F dan sigma itu adalah sebenarnya standar error dari regresi ya. Nah, kita lihat di situ nilai p value misalnya menghasilkan 0,7 yang berarti bahwa kita uh, dalam hal ini bisa menolak H0 bahwa koefisien ini tidak sama dengan 0 ya. Sehingga ini uh, penting di dalam regresi Uh, apa, disitu di situ bisa dibaca bahwa kecenderungan kita untuk menolak atau untuk menghindari atau untuk melakukan error tipe satu kurang lebih 70,7 artinya bahwa coefficient ini uh, tidak berbeda dengan nol artinya tidak sama dengan nol di situ ya jadi uh, anda bisa uh, bacalah deh. tapi itu yang penting adalah di dalam pembacaan regresi coefficient coefficient bermakna jadi nilai t yang besar ya di, 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 lebih besar dari t uh, tabel itu menunjukkan bahwa signifikan Variable itu terhadap x dan y e, sangat nyata sekali. Nah, e, tadi kita lihat e, e, dalam kasus ini menggambarkan MPC atau marginal propensity to spend atau to konsum atau apapun juga nilai 0,14 dan menggambarkan kurang lebih seperti itu. Tinggal kita e, apa transformasi saja ke dalam ukuran e, skala datanya. Kalau datanya dalam dolar ya kita bisa kalikan dengan 100 dolar. Kalau datanya dalam rupiah kita bisa kalikan dengan rupiah dan seterusnya. Ya, jadi itu yang prinsipnya. Kalau regresi berganda tidak jauh berbeda dengan regresi biasa yaitu kita menambahkan variabel sampai sekian variabel secara prinsip uji dan juga prinsip uh, interpretasi dari data tidak jauh berbeda dengan uh, regresi biasa. Nah, uh, ini beberapa konsekuensi pelanggaran yang tadi sudah saya sampaikan di tabel. Jadi esensinya adalah uh, kita bisa salah menggunakan regresi, kita menghasilkan variabel yang nonlinier dan seterusnya. Kemudian juga pelanggaran kedua itu bisa menghasilkan uh, mungkin Apakah COVID hanya nol atau tidak? Ya. Penggalan yang ketiga juga terjadi tidak seterusnya Jadi ini yang uh, tadi yang sudah saya bahas secara uh, rinci di depan. Nah, ada model lain yang barangkali juga uh, sering digunakan dalam regresi sebenarnya kualitatif karena mungkin kita ekonom tidak tertarik dengan angkanya tapi tertarik bagaimana respon masyarakat. Ya. Misalkan apakah mau berpartisipasi atau tidak. Ini kan nilainya adalah satu atau nol, iya atau tidak maka mungkin model, model regresi linear biasa tidak bisa digunakan maka ada model variasi lain dengan kualitatif dependent variable uh, Di situ ada teknik lain yang disebut dengan logit, probit dan sebagainya karena nilai Y-nya tidak berada pada skala skala uh, nominal ya lebih pada skala biner iya atau tidak ya atau bahkan juga satu 2, dan tiga sehingga tidak bisa kita gunakan regresi linear biasa kita menggunakan namanya kualitatif dependent variable nah itu nanti banyak di dalam teori ekonomi kita gunakan ya, ya tapi esensinya adalah kita tidak boleh terpaku pada itu. Nah, eh, terakhir saya ingin menyampaikan sebenarnya hukum penerapan ekonometrika. Ini penting untuk kita lihat bersama ya. Enti, esensinya adalah kita gunakan common sense dalam teori ekonomi. Ya, kalau common sense mengatakan ini tidak boleh negatif koefisiennya, kok hasilnya positif, maka Anda meng, 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 mengabaikan common sense di situ ya. Mulai hindari tip error tipe ketiga di mana mungkin Anda menghasilkan jawaban benar, benar untuk pertanyaan salah. Pertanyaan salah tapi jawabannya benar. Itu error tipe ketiga namanya ya. Guna pahami konteks, jadi jangan hanya terpaku pada statistika saja. Mungkin ada aspek sosialisanya, ada di dalamnya, ada aspek kelembagaan, ada aspek sejarah, dan seterusnya. Pelajari data, kemudian keep simple supaya sederhana, kemudian juga tadi apakah hasil uji ini sesuai dengan teori atau tidak. Anda juga harus bersiap dengan kompromi, mungkin dalam masalah tidak ada yang standar masalah, ya mungkin solusinya yang standar, tapi masalahnya tidak standar kan begitu banyak sekali. Kemudian juga jangan campur adukan antara bedanya nyata dengan statistik karena ini besaran tadi eh, apa eh, bisa saja melakukan interpretasi yang berbeda. Dan yang terakhir lakukan adalah eh, sensitivitas karena eh, tadi kita tidak eh, bergerak pada model-model yang deterministik, yang baku, yang pasti. Ya. Ada selalu error di sana, ada selalu eh, random faktor yang bisa saja akan sangat berpengaruh terhadap eh, model yang kita gunakan. Jadi itu prinsip-prinsip dasar yang ingin saya sampaikan uh, pada para pemirsa. Jadi mudah-mudahan ini sangat uh, bermanfaat untuk memperkaya uh, nuansa kita dalam pemahaman ekonometrika. Detailnya Anda bisa baca di textbook. Jadi uh, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Uh, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, uh, sampai sini perjumpaan kita. Semoga tangan ini bermanfaat dan selamat belajar dan uh, sukses selalu.